Hai guys, sekarang kita berada di Tanjung Lobang, Pantai Tanjung Lobang. Perjalanan daripada Miri lebih kurang 5.7 km sahaja, memakan masa lebih kurang 10 minit sekiranya anda menggunakan kereta untuk datang ke sini guys. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan. Jawab bang, wow, bang pandai. Memang seronok berada di sini. Lagi-lagi lagi anak-anak suka untuk bermain bubble. Buih-buih ya, yang berterbangan. Cuaca hari ini juga cukup baik untuk kita jalan-jalan di sini. Angin tidaklah terlalu kencang. Selesa. Wow. Best. Alep. Tempat yang sesuai untuk membawa keluarga beriadah santai-santai di sini guys, terutamanya hujung minggu ramai orang yang akan berkunjung ke sini. Di sini juga berbagai kemudahan disediakan guys, anda boleh jalan-jalan di pantai. Gerai-gerai makan minum yang disediakan memang lazat dan enak guys. Kelebihan Milo ni memang sedap lah. Benar wah? Memang sedap. Lain buatan rumah, lain buatan kedai. Selain di sini ada mana lagi ni? Sini Jalan Bekam sama Pasar Malam. Ada tiga cawangan. Buka setiap hari berapa nih di sini? Sebekas buka 3 hari saja. Hari Rabu, Kamis, Jumaat. Tanjung Lobang nih setiap hari. Setiap hari ya. Yes. Dari jam berapa? Dari sedang-sedang lah pukul 3 atau pukul 4 sudah. Wow. Oke, tuan. Sudah. Oke, dari mana yang jauh-jauh tuh datanglah ke Tanjung Lobang. Jangan lupa like, tabang video. Keep dulu, subscribe. Tanjung Lobang. Dibahagikan di sini juga ada satu trek untuk jungle trekking di hujung pantai ini. Guys, setelah penat berjalan, bolehlah singgah di gerai-gerai makanan dan minuman yang disediakan sambil menikmati keindahan pantai Tanjung Lobang, guys.
guys, apa pandangan dan pendapat Anda tentang video ini? Kepada yang baru singgah di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan kongsi kepada rakan Anda. Terima kasih. Jumpa lagi, bye-bye.